Oke, guys, sekarang kita sudah berada di Tanah Wangko. Ya, masih semangat, guys. Tanah Wangko. Sesudah Tanah Wangko, Amurang, ya kan? Belum. Oh, masih jauh. Tanah Wangko. Ini masuk-masuk pasar ini kan? Ya, ini pasar. Pasar Tanah Wangko. Di mana bacaan jatuh siap tikus? Ke sana deh. Oh, di Amur. Bapak ada lihat tuh hari ada cap tikus itu? Dia ada mambes itu? Yang bakar menyala yang keras. Bakar menyala. Ya guys, sekarang kita sudah melewati Munte dan sudah memasuki Desa Tumpaan. Iya. Habis Tumpaan ini menuju ke Amurang, guys. Tumpaan. Jadi tak begini. Ada proyek, guys. Kita lihat tanpa bagi kita tak ada pertandingan tu. Kita singgah kiri ya pak. Kiri langsung. Jangan makan apa pun. Proyek, guys. Ada solar sana. Oh, pembuatan jembatan. Leon di sebelah. Tahu Bapak? Iyalah. Leon mau jadi marinir. Guys, sekarang kita sudah memasuki ini mau berbikin Amurang, guys. Pendetanya apa Pak? Ke sana, Suliwa. Oh, dari sana tadi? Sebelum Amurang tadi. Pengendara Expander. Di Amurang ini orang mencari cap tikus. Wow. Ternyata di Amurang ini jual-jual cap tikus, guys. Bakar menyala. Di sini banyak daun seo, pohon seo. Di bawah sana pohon seo. Ini jembatan Uli Empat. Oh ini Walau Sutar
di Lolak. Perjalanan menyisir pantai. Ditarik waktu itu. Kosong. Banyak trek. Siapa lambung-lambung kunci pintu pak? Gagai DP pemandangan keren sekali. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami. Ini cuaca cerah. Semoga aman-aman terus sampai di tempat tujuan. Amin. Sekarang kita memasuki desa Binuhi guys. Ya, banyak pohon-pohon kelapa. Ya guys, sekarang kita sudah berada di Boroko. Boroko. Habis Boroko ke Gorontalo sudah? Belum. Itulah masuk ke Bor. Kita masih Bor. Masih Bolmo. Boroko. Ya, kita memasuki wilayah Gorontalo, provinsi. Orang pakai apa Google Maps tuh hari ini? Yo, bunda putar kemana ya? Ke kiri ke kanan? Palu ke kanan? Kanan. Sudah ikut pendara. Sama pendara. Apa itu bandara? Ding sama masuk. Ini Bapak pinggir polisi. Berada di sebelah kanan. Mana ini Palu? Palu masih ada 576 kilo. Rumah makan Famelani. Ya. Dulu waktu ke Palu kami tidur di sini karena sampai di sini itu jam 10 malam guys. Dan ini masih jam 5 sudah tiba lagi di sini. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan kami sampai saat ini. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya.